insiden penjarahan truk susu kaleng yang kecelakaan viral di media sosial. Kejadian nahas ini terjadi di Indramayu. Bukannya membantu, tampak sejumlah warga justru menjarah isi truk tersebut. Bahkan ada yang sampai membawa karung demi menjarah susu bermerek berbrand itu. Sontak video tersebut langsung viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribuntrends.com, kejadian ini tepatnya di Jalan Raya Langut, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu pada Senin 21 Agustus 2023. Berdasarkan rekaman video yang beredar, ribuan susu yang berserakan menjadi rebutan warga. Para warga jarah susu berbrand yang berserakan di jalan. Banyak yang menjarah susu dengan menggunakan ember bahkan karung untuk dibawa pulang. Tidak sedikit netizen yang memberikan komentar negatif perihal kejadian tersebut. Di sisi lain, saat dikonfirmasi awak media di Mapolres Indramayu, perwakilan pihak perusahaan, Dasim mengaku tidak mempermasalahkan soal kejadian itu. Menurut Dasim, susu kaleng itu dianggap telah rusak dan tidak layak jual. Selain itu, kata Dasim, susu-susu kaleng tersebut sebenarnya adalah barang pengembalian namun kondisinya memang masih bagus. Pihak perusahaan itu sudah tidak menggunakan susu itu lagi atau berencana akan dibuang. Awalnya kami berpikir barang itu mau kami buang. Namun jika dibawa percuma akan menjadi sampah karena sudah ada yang bocor dan pecah. Hingga kami membiarkan warga mengambilnya, ujar dia. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar melalui Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Bagus Yudo Setiawan mengatakan, kecelakaan yang dialami truk mengangkut susu kaleng tersebut merupakan laka lantas tunggal. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, truk hilang kendali dan menabrak median jalan karena sopir mengantuk. Truk pun banting setir ke kiri hingga akhirnya terguling. AKP Bagus Yudo Setiawan memastikan, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Sementara sopir dan kernet, kondisinya sehat hanya mengalami trauma.